Selain sibuk di dunia entertainment, yakni menjalani aktivitas syuting setiap harinya, Natasha Wilona diketahui memang suka main games. Bahkan Natasha Wilona tergabung dalam tim gamer Bigetron. Sehingga Natasha Wilona dikenal sebagai artis perempuan yang hobi main games. Sebelum games Mobile Legends tenar, Natasha Wilona memang sudah suka main games PUBG. Hingga kesukaan Natasha Wilona main games itu membuat dirinya masuk dalam nominasi kategori Celebrity Gamer Terfavorit versi Indonesian Esports Award 2021. Kabar ini dilansir dari postingan Instagram GTV Official. Padahal selama ini Natasha Wilona main games hanya untuk menghibur dirinya dalam menjalani kesibukannya sebagai seorang artis. Beberapa artis yang masuk dalam nominasi Indonesian Esports Award 2021 yaitu Adipati Dolpen, Ariel Noah, Baim Wong, Natasha Wilona, dan Raffi Ahmad. Wilona bahkan tak menyangka bahwa dirinya masuk dalam nominasi Indonesian Esports Award 2021. "Wih, hobi game ini," ternyata kata Natasha Wilona. Nah, buat kamu yang ingin mendukung Natasha Wilona menang dalam nominasi ini, begini caranya memberikan vote untuk Natasha Wilona. Vote hanya bisa dilakukan di aplikasi RCTI Plus. Di antaranya dengan cara 1. Download dan buka aplikasi RCTI Plus. 2. Pilih banner Indonesian Esports Award 2021. 3. Baca syarat dan ketentuan. 4. Pilih kategori dan nominasi yang ingin divoting. 1. Akun hanya bisa 1 kali vote, kategori per hari. Periode voting hanya bisa dilakukan mulai 20 Oktober sampai tanggal 18 November tahun 2021.